Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Kota Malang mempunyai target perolehan emas yang tinggi dalam Porprov 2025 mendatang. Atlet PASI selain wajib tampil maksimal, PASI Kota Malang juga wajib meraih 10 medali emas. Hal ini disampaikan oleh pelatih PASI Kota Malang Oni Chandra. Dirinya mengatakan target kali ini 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Jika sebelumnya tercapai 4 medali emas, kali ini targetnya ada 10 emas dari cabur atletik. Oleh karenanya, PASI akan menambah nomor lomba dalam Porprov 2025 mendatang, serta menyiapkan TC dimulai dari sekarang untuk persiapan atlet yang matang guna mencapai realisasi target yang ditentukan. PASI Kota Malang berharap agar hal tersebut tidak lantas membebani para atlet. Pelatih ingin pemain bisa bermain lepas dan menunjukkan bakat terbaiknya dalam Porprov 2025. Saya sekarang harus dikondisikan, ditarget dengan 10 medali emas. Dari kemarin hasil kita masih 4 medali emas. Ini yang menjadi pekerjaan bagi kita PASI Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan. Dan berikut laporan perakhiran cuaca yang kami dapatkan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Karangploso Malang. Dan dengan informasi perakhiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Info 7 Malang Raya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Hermawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.